komisi 3 terkait yang lagi ramai itu Bu Risma yang belusukan ke daerah Sudirman Tamrin. Yeah. Ini kan tapi ditepis juga sama Kasatpol PP, katanya Kasatpol PP bilang nggak ada tuh selama ini istilahnya tunawisma di Sudirman Tamrin. Nah itu Bapak melihatnya gimana mengenai adanya polemik antara Bu Mensos dengan Pemprov? Kok kita seneng ya, ya meributkan hal-hal yang menurut saya itu nggak perlu diributkan, karena yang diributkan itu kan semua kan prasangka, ya. Prasangkanya adalah Bu Risma melakukan itu untuk pencitraan, itu prasangka, itu ya. Nah, dalam rangka katakanlah 2024 atau Pilgub 2022 kalau memang ada Pilgub, saya kira kita nggak usah seperti itu, ya. Tetapi karena kan begini juga, ya, bisa jadi kan Bu Risma melakukan itu kan karena memang dapat masukan dari jajarannya, bukan karena Bu Risma-nya pengen melakukan seperti itu, ya. Nah, masukan itu bisa benar, bisa juga keliru atau kan nggak pas. Jadi menurut saya nggak usah terus-terusan dikembangkan. Sama seperti kalau Pak Anies lagi ngapain yang terus dikembangkan itu dalam rangka pencitraan ini dan lain sebagainya. Ya capek aja kita kalau kita ngurusi hal-hal seperti itu. 2024 itu memang sesuatu yang terbuka untuk semuanya kok. Tapi menurut Bapak, apakah itu tidak terlalu berlebihan Pak, sampai Bu Risma yang sekarang sudah menjabat sebagai Mensos, ya, kan seharusnya itu kan ya. Begini, kalau ada yang menilai berlebihan, wong ini di negara demokrasi ya boleh-boleh saja. Ya kasih saja masukan, misalnya ya masukannya. Bu, jangan hanya ada yang dikatakanlah Jakarta, yang di Jakarta misalnya biar diurusi oleh Dinas Sosial Jakarta, tinggal ini aja. Silakan Bu di tempat lain, gitu loh. Nah, jadi ya begitu saja, gitu loh. Kita kasih masukanlah kepada Bu Risma ya, supaya beliau itu atensinya menjadi lebih luas, karena wilayah kerja beliau kan memang seluruh Republik Indonesia ini kan gitu. Tapi berarti ya, dari Bapak sendiri mungkin dari P3 nggak melihat itu sebagai aksi pencitraan berarti ya? Ya nggak usah, kita ini harus berhusnudzon lah, baik kepada Bu Risma berprasangka baik, kepada Pak Anies juga bersangka baik. Kalau soal style nggak cocok itu ya memang setiap orang punya stylenya sendiri-sendiri di dalam ya mengartikulasikan bagaimana cara dia kerja ya. Ada yang senang selalu ke lapangan, ada yang senang sebentar-sebentar, katakanlah press conference, media conference, ya itu terserah saja masing-masing. Toh pada akhirnya kita akan bisa melihat bahwa semuanya itu kan ada nanti nilai-nilai objektifnya lah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kita lihat aja gitu ya. Masa Bu Risma baru beberapa hari jadi Menteri Sosial belum apa-apa sudah dinilai begini begitu, enggak pas juga menurut saya. Gitu. Kita kasih kesempatan lah, nanti setelah 100 hari baru kita lihat ya seperti apa. Begini, bahwa itu dikesankan bukan adu politik ya, itu dikesankan dalam rangka kontestasi 2024 atau bahkan mungkin kalau 2022 itu ada Pilgub, itu kan iya, itu kan memang berkembang di media termasuk di media sosial kan saya ikuti juga. Tapi ya lagi-lagi ya, kita melihat orang itu menurut saya ya kita lihat saja secara keseluruhan ya. Kalaupun katakanlah ya ada pihak yang katakanlah melihat itu sebagai kontestasi atau bahkan ada dari masing-masing tim dari pejabat yang bersangkutan itu sebelumnya mendesain itu sebagai sebuah kontestasi, memangnya salah? Enggak salah juga gitu loh. Itu tetapi yang salah adalah kemudian menilai bahwa belum apa-apa misalnya dinilai tidak kompeten, belum apa-apa dinilai sudah pencitraan. Kita lihat dulu lah ya 100 hari ini semua menteri yang baru ini ngapain gitu ya, tidak hanya Bu Risma termasuk Pak Sandi kan seperti itu, Pak Trenggono dan segala macam itu seperti apa ya. Itu karena memang 2024 terbuka untuk semuanya kan. Saya pernah juga mengatakan kepada teman-teman media bahwa dengan begitu banyaknya anggota kabinet yang punya peluang untuk menjadi atau diasosiasikan ya
akan punya peluang di Pilpres 2024. Maka kan sebetulnya tak ubahnya Pak Jokowi itu sedang menciptakan konvensi, ya kan? Konvensi by doing something, bukan dengan pidato atau dengan apa, by doing something lewat kerja-kerja konkret sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu. Nah, itu sah-sah saja juga kalau memang seperti itu gitu loh. Malah bagus menurut saya. Oke, siap Pak. Ya, bagus seperti yang terjadi tadi malam. Saya sampai nggak tidur itu mengikuti apa US Congress di Capitol Building. Seru. Pak. Hah? Nggak tahu juga. Tanya apa-apa Pak Harso gitu loh. Saya ini apa? Duduk di struktur kepengurusan ya. Ya kita jalankan. Nggak itu juga lah. Nggak berarti bisa kerja yang lain. Nggak kurang kerjaan.